Abang Pakcik adalah kita bersatu. Kita kena united we stand. Kita bergaduh memang roboh. Banyak negara-negara Islam, Arab namanya sekarang. Apa jadi? Tak ada apa pun. Nafsu je ikut nak kuasa. Habis itu tauhid ditinggalkan. Kebesaran Allah ditinggalkan. Yang adanya kehendak diri. Kita harap tak berlaku pada Malaysia. InsyaAllah. Dengan ada macam ni majlis, mudah-mudahan rakyat sedar. Ada penghayatan. Mana peranan kita setakat mana. Peranan kerajaan setakat mana. Jadi insyaAllah kita akan bertemu. Mudah-mudahan ya Allah. Pada asasnya wasatiyah ni adalah kesederhanaan. Maknanya bila umat Islam melaksanakan kesederhanaan dalam apa jua perkara, jadi itu boleh membantu untuk menyatupadukan lagi umat. Ancaman-ancaman sekarang ni sebenarnya mereka ada musuh-musuh Islam yang tidak senang dengan kejayaan dan juga kecemerlangan umat Islam sekarang ini. Jadi kita kena pandai tackle masalah tu supaya umat Islam akan dapat mengatasilah masalah tersebut daripada ancaman-ancaman luar. Kena ada ilmu dan juga ada kemahiran lah untuk membanteras ancaman tersebut lah. Okay, pandangan pribadi saya, wasatiyah ni satu kesederhanaan bagi umat Islam untuk mengikut ajaran-ajaran yang telah ditunjukkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam dari dulu. Walaupun baginda dah tak ada, tapi wasatiyah tu tetap kita akan ikut sampai ke hari ini insyaAllah untuk umat Islam. Kita mengharapkan bahawa umat-umat Islam yang kat luar sana terus menguatkan iman dan pengetahuan-pengetahuan tentang agama Islam itu lebih mendalam untuk supaya iman kita, akidah kita terus kukuh dan terus mengikut jejak langkah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.